Hak ni tulis sikit katanya masalah sembahyang jemaah. Tok Imam baca Fatihah ni kena tulis po alif nah. Tahato gitu je. Fatihah. Kata lagu ni macam Fatihah. Foto je ha ta marbuta. Ya Fatihah gitu ya. Tu Imam baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Ya bulat-bulat dua ni kok mana tu? Gini. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Bang kali sahabat dia bubuh Ar-Rahim tanah mati dia, tanah mati di min. Lepas tu dia mari mati bubuh sadu situ. Berkali dia membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bang kali gitulah upanya. Dia baca wasa. Jelas dia baca wasa hubung selalu. Baca hubung wasa mana hubung sambung selalu. Ya asalnya kita mengaji nak berjangok nak berjangok. Jangoknya sunat kita wakaf di kepala ayat. Wakaf ala ru'usil ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun kita nafas panjang sunat wakaf di kepala-kepala ayat. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan boleh kita nak wasa pun. Wasa. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu wasa. Tiba-tiba orang ni. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca lagu ni wasa tak seperti wasa, wakah tak seperti wakah. Sahabat kita mengaji tarikh wasa wakah. Wakah itu dia kena berhenti. Pas cara berhenti kena berhenti atas huruf yang sakin. Bila huruf itu yang masuk aja baris, kita nak wakah kena permatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Baris dia temi tak ada him. Itu wakah. Serta nak panggil wakah kena berhenti serta bernafas. Bukan sekadar berhenti putus suara saja tak bernafas tu panggil saktah, tak panggil wakah. Mim marqadina haza putus suara tu mim marqadina putus suara dah haza lagi tapi nyawa dah tak ada nyawa tu panggil saktah. Mim marqadin man ba'athana mim marqadina haza ma wa ada panggil saktah bukan wakah. Kalau wakah man ba'athana mim marqadina haza ada wakah. Ini patut Ar-Rahmanir-Rahim nyawa Malik Yaumiddin nyawa tu wakah. Ni Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin ini apa baca wasa berbentuk wakah. Ataupun sebaliknya baca wakah berbentuk wasa. Hukumnya harus boleh. Subhanallah, 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 subhanallah wakah dak? Tu baca wasa tapi bentuk wakah. Sabar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau wasa bentuk wasa, subhanallah, 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 subhanallah. Itu wakah sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu wasa sungguh ni dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lima baru wakah sah. Maka harus. Entah tak? Ini pada ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu panggil wakah. Tapi tak ada menapah. Sambung selalu. Ini baca wasa berbentuk wakah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pas dia gitu baik sadu dengan otomatik. Moga mitemumin. Dia termati dia nak jemur sini mainlah sama-sama Syafawi ni. Takkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ya huruf tu lah Maliki ya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin tu dia. Patut hak jangok ke Ar-Rahmanir-Rahim nyawa Maliki Yaumiddin kana wasa Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ah tu jangok, jangok dia tu jangok dia ni. Bila pergi kat sana ni tu orang pandai tak apa. Orang tak pandai serabut di belakang. Dan lagu Farokoh tu. Tak ada lagu orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim mulai belakang juga.
Ya tak apa nama tak bisa dengan nuh-nuh. Allah, itu kena timbel. Dia manja sangat. Dia manja sangat. Kena lihat kita lah. Tak? Apa tak nak, nak diri? Mata manja nak diri. Kena-kena? Kuih mana? Aha, tak ada kuih? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak ada kuih? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada. Minda? Tapi dia mematikan. Hingga tak ada beradu nyawa ya. Dia panggil sambung. Kalau ada nyawa, wakah. Tak ada kuih. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak ada mati itu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak ada minso. Nah. Lepas tu ada juga hak dia mau tanya. Bila tengok sini dah tu, dia kata lagi, dia baca wasa tapi dia idran min rahim dengan min maliki yaumiddin. Ada min lagi temu dengan min tu. Ada itu kan? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tepat nak tanya betul ni, kena takut tambah huruf apa? Kebalik kurang dak tu. Kebalik tambah tu nak mungkin dak. Ar-Rahmanir Rahim atau Mih Rahim. Patu Maliki Yaumiddin Mih Nun. Bila Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tak kena tambah min sekali lagi apa? Tak, mudah-mudahan. Itu dia. Ada pula ada mau tanya tapi bahasa apa sini juga kita tak ada baca. Ada sekali lagi buku Fatihah juga. Iyyaka na'budu ada ketulis. Ya tetap imam baca kayak jebu harilah tengok berbagi dia. Dia baca iyyaka na'budu. Ya tulis na'budu ya berbagi. Na'budu pe surat tak ada lagi. Tengok tengok tu. Hak ni semoga-moga kedengaran kita. Semoga-moga kedengaran kita bunyi na'budu. Sebenarnya lahjah ya lidah kita ni, lidah kita berat sikit. Menak ambil makhraj ni dak lelekung ni orang bahasa berat sikit ni gak je kena dak na'budu ha tu ada. Tu mujur tak heret apa tekak dah. Nah, mencerita yang dengan menyepo na'budu bukan na'budu ada. Nah, yang nak heret satu tu. Kalau ia kena budu tu apa yang tak sapa ke tepat, muka tepat dak tengah lekung ke makhrajnya dak tengah. Bawah sekali hamzah dengan ha, tengah tu ain dengan ha, naik gi ghain dengan kha. Nah, ha tengah tu na' orang makan dah tak apalah. Iyyaka na'budu bunyi dah. Pada mohonnya bahasa lidah tu sikit nak iyyaka na'budu tu bunyi sepana na'budu bunyi tu. Harap-harapnya tak begitu. Bah kalau fardu gi, fardu kata kalau na'budu tak ada tiada 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 makna dia panggil lahnu. Salah yang tidak mengubahkan makna. Nah, salah tidak mengubahkan makna. Ha, kalau kata ni'budu, iyyaka ni'budu. Tak ada. Dia panggil kata apa? Satu lugah, lugah tamim dia baca kalau hamzah an apa dia harf mudhara'ah lain daripada ya, dia boleh baca bawah. Nasabun tihsibul 'ala bihulahu. Iyyaka ni'budu tu kaedah dia boleh. Ha gitulah kita orang pandai jadi buat pelat-pelat tu kat orang belakang nyanyo kesia ke dia. Nah, kita dreba kita chang kita pun jadi buat tebulah berik-berik selo jadi buat break gum sambung ke belakang. Perik lima tak saya naik dah kereta ni. Nah itu kan. Ya petbul lah dreba ni. Jejak berik yang bertambah ke belakang. Ui bunyi galau tino lah. Nah itu kan. Nah ni pun sepatulah kita wicermak lah. Walaupun kita tahu banyak wajah kita pandang dengan kira'ah-kira'ah kita pandang, sekalipun kita ra'i kehak ma'ruh di orang ramai tu bawa tu lah. Kalau tidak panggil terbunah kita. Nah, dia dia. Walabbo. Bo tu. Bo tu. Dengar kau kena pergi pesah dengan tuan. Kita tak cik ni kita nak dituai diri dengan dituai. Tapi orang mahu tanya ni kita tak cik. Hilak-hilak. Bila lagi tak setuju atau email dah. Poin atau email walau bol. Itu tak cik. Tapi kita nak buat masalah saja deh. Buat masalah. Fardu kalau bol sungguh. Oh, bukan makhrak dia. Makhrak tak duduk mana weh? Wayak kasar-kasar. Wayak kasar-kasar. Makhrak tak maksud adalah huruf. Huruf halki, huruf lisani, huruf syafawi.
Eh. Yang ni makrak tepat tu bih huru tu bahasa sakut dengan lidah ke sakut dengan hulkung ke sakut dengan ibu mulut. Sakut dengan lidah leh. Ha, daripada mik-mik kasar-kasar pagi ngaji duit semula. Mana kata ba ni sakut dengan lidah ke? Ba ni sakut dengan lidah. Pa tu ba ni sakut dengan ni. Oh, wala ba. Apa lagi tak kena tepat dia lagi dah. Ha, baik dia kalau wala ba sungguh tak sah. Ya tak sah. Ha, malaikat, ya ada malaikat lagi. Kau jo kuin dia ada. Di samping kata tak sah selama dia tak belajar. Taksi pada belajar. Bila dia belajar, belajar kena wala ba. Tak kata wala ba. Ba. Tak kata amu ni we, tak apa belajarnya betul deh tapi mu nak ah, kuduk kuasalah tak lagi dah mu tu. Kalau siapa tangga tu dimaafkan untuk dia. Tapi sudah jadi imam. Jadi imam tak boleh. Maaf untuk dia ya. Jadi makmum tak apa. Kalau jadi imam boleh tak cari sama wala ba. Ha, hukum ni masya-Allah kokek-kokek jalan dia tu deh. Masya-Allah. Ha, itulah. Ha, klik ke sini semula.